itu berkembangnya ide dalam Islam tentang tabzir, tentang membazir dan seumpamanya. Bagaimana Nabi ajar? Hatta Nabi ajar manusia berinteraksi dengan alam. Dunia Islam teruk. Ni tanah runtuh kan? Tapi tak ada siapa salah, semuanya takdir Allah. Betul? Saya kata, orang Melayu dulu, kalau orang sakit, hantu. Orang sakit hantu. Dia tak tantang diri dia makan tak betul pun dia tak salah. Hantu. Tapi orang Melayu sekarang lagi senang. Barang naik apa semua, Tuhan. Takdir Allah, selesai masalah. Okey. Dunia Islam jatuh apa? Banjir yang tak apalah. Kejadian yang sebab musababnya ada kaitan dengan tindakan manusia. Sebab manusia tidak berinteraksi betul dengan alam. Nabi naik ke Bukit Uhud. Nabi kata hadza jabal yuhibbuna wa nuhibbuhu. Nabi kata bukit ni kita sayang ke dia, dia sayang ke kita. Bukit tu maksudnya feeling, Nabi rasa dia sayang dan Nabi sayang. Kalau kita tengok satu green kan, dia rasa sayang dengan alam. Sebenarnya sebahagian daripada manifestasi rahmat yang ada dalam diri manusia. Sayang pada alam. Nabi kata aku sayang kat bukit ini. Bukit ini sayang dengan aku. Tapi kita tak ada nilainya. Kita tak ada. Kita tebang lah. Orang tu tebang, orang ni tebang. Kita tak rasa Allah inilah pemandangan yang indah. Man qat'a syajarat as-sidr saballahu ra'sahu finnar. Dalam hadis Abu Daud, yusubbullahu ra'sahu finnar. Siapa yang potong pokok bidara, Tuhan celup kepala dia dalam neraka. Abu Daud kata sebab pokok bidara adalah pokok yang rendang, orang boleh berehat. Jadi orang yang dipotong pokok bidara, artinya dia potong tempat orang rehat. Musnahkan alam sekitar. Dosa orang musnahkan alam sekitar. Tapi saya nak ceritanya luasnya misi kedatangan Nabi SAW. Dah cerita banyak benda, saya saja cerita sudut ni lah. Bahawasanya ia membawa apa makna rahmat dan dia bawa. Bukan saja pada kita alam dan seterusnya.